Lelaki perempuan kena berdoa dengan doa ni belakang. Terutamanya orang-orang lelaki yang menjadi ketua dalam keluarga. Dan orang lelaki umumnya Allah Ta'ala jadikannya sebagai pemimpin. Sama ada pemimpin agama ataupun pemimpin untuk mengurus urusan dunia. Walaupun pemimpin agama tu dia ada-ada tu. Orang yang pimpin urusan dunia untuk kesejahteraan, kebaikan, keamanan dan sebagainya. Tapi nuai hak-hak kecil sekali iaitu dalam keluarga kita. Yang sentiasa kita kena berdoa dengan doa ni, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami. Iaitunya qurrata a'yun. Dalam bahasa Sia yang panggil kau ta duang cai. Inilah yang menjadikan kita berasa seronok, suka apabila kita tengok kepada isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Berasa suka hati. Bukan duk beci, baloh, ada masalah. Dan memang setiap orang pun dia nak baik belaka. Tak ada orang nak pecah belah dalam rumah tangga, nak baloh, nak kelahi. Ada panha tu, panha ni, tak ada. Semua orang, dia nak molek belaka. Cuma, dia nak kerong lagu mana rumah tangga dia nak jadi molek. Hak ni kena dapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala dan serta kena guna ilmu cara-cara nak kerong rumah. Nak kerong keluarga kita. Nak buat macam mana nak jadi keluarga kita baik, sejahtera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Ayat 74 sampai 77 surah Al-Furqan. Alhamdulillah. Sudah pun kita baca ayat 74 dan 75 dan sebagai dan seterusnya. Hari ini sebagai terjemuh tambah lagi di atas apa yang dibaca sebelum pada ni. Iaitunya orang yang menjadi ibadur rahman. Kita semualah ni. Tiap-tiap orang lelaki, perempuan, seluruh dunia kena jadi ibadur rahman. Iaitunya jadi hamba-hamba ar-rahman. Yang juruh, yang baik, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ialah siapa tu? Termasuknya orang yang berdoa dengan berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lelaki perempuan kena berdoa dengan doa ni belakang. Terutamanya orang-orang lelaki yang menjadi ketua dalam keluarga. Dan orang lelaki umumnya Allah Ta'ala jadikannya sebagai pemimpin. Sama ada pemimpin agama ataupun pemimpin untuk mengurus urusan dunia. Walaupun pemimpin agama tu dia ada-ada tu. Orang yang pimpin urusan dunia untuk kesejahteraan, kebaikan, keamanan dan sebagainya. Tapi nuai hak-hak kecil sekali iaitunya dalam keluarga kita. Yang sentiasa kita kena berdoa dengan doa ni, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami. Iaitunya qurrata a'yun. Dalam bahasa Sia yang panggil kau ta duang cai.
Hak ni lah yang menjadikan kita berasa seronok, suka apabila kita tengok kepada isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Berasa suka hati. Bukan ada beci, baloh, ada masalah. Dan memang setiap orang pun dia nak baik berlaku. Tak ada orang nak pecah belah dalam rumah tangga, nak baloh, nak kelahi. Ada panha tu, panha ni, tak ada. Semua orang dia nak molek berlaku. Cuma dia nak kerong lagu mana rumah tangga dia nak jadi molek. Hak ni kena dapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala dan serta kena guna ilmu cara-cara nak kerong umuh. Nak kerong keluarga kita. Nak buat macam mana nak jadi keluarga kita baik, sejahtera. Isteri solehah, suami soleh, anak-anak juruh belaka, baik belaka. Mudah hajar, mudah bentuk, mudah royak, mudah turut. So keluarga tu, keluarga baik dia panggil. Masya Allah. Sebab tu, apabila kita duduk dalam rumah tangga ni, kita kena beri berasa suka hati. Bukan duduk dalam rumah tangga, beci, serabuk, rasa nak tubik duduk luar rumah. Rumah kita ni sebagai tempat yang sakinah. Sakinah artinya tenang jiwa. Bila kita masuk duduk dalam keluarga kita. Sebab tu, saya seru diri saya sendiri dan ikhwah akhawat yang dikasihi sekalian, kita usaha jadi rumah tangga kita tu tempat kita bertenang jiwa dan tempat yang diredai oleh Allah Ta'ala. Rumah tangga kita kena penuhi dengan baca air, kerak air, ajari ugamu, semaya sunat, tahajud, zikir, doa. Ni jadi penuh dalam rumah tangga kita. Yang leng, senyap rumah kita. Zikir tak ada, semaya tak ada. Ini cik katanya rumah tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kita yang selalu baca doa ni. Rabbana hablana min azwajina safahbih. Kita minta supaya Allah Ta'ala capok di dalam hidup kita setiap orang ni. Tiap-tiap semacik yang ada di dalam rumah tangga adalah semacik yang baik, hati bersih, akhlak mulia, nak kepada agama, tak lobby, tak karut. Anak-anak kita pun, anak-anak yang juru belaka, molek belaka, mudah bentuk, mudah hajar, mudah rayak, sepanjang saya duduk rayak saat ni. Kalau sekiranya, setiap orang, dia boleh dapat nikmat yang Allah Ta'ala bagi macam ni, alhamdulillah, geligor dalam hidup dia. Sebab itulah, keluarga ni adalah penting. Setiap orang, selain daripada dia duduk seorang, orang tak bini, tak belaki, dia penting bagi diri dia. Tapi apabila dia berumah tangga, maka dia kena bentuk keluarga dia jadi keluarga yang baik, yang bahagia, yang tenang, dan bawa keluarga pergi kepada syurga. Jangan bawa kepada neraka. Sebab itulah Allah rakyat, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Gapo dia terjemah di bawah? Mereka sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga anak isteri dan keturunan mereka tetap di dalam iman dan beramal soleh. Mereka juga memohon semoga mereka sendiri diberi ilmu yang luas dan diberi taufik untuk mengerjakan kebajikan sehingga dapat menjadi ikutan dan contoh yang baik bagi orang-orang yang mahu memelihara diri nyo dari larangnya Allah. Bermaknanya orang yang duduk dalam kerop agama, masya Allah, duduk dalam lingkungan agama, tak apa ni, nok lu nok tang tak ada. Orang hak jadi pemimpin dalam keluarga sendiri tu bukan orang duk buat maksiat sokmo, mabuk kaya, menipu orang, zina, buat perkara-perkara hak tak molek luar rumah, buat masuk dalam rumah. Kadang-kadang setengah-setengah keluarga umuh dia tu jadi lubuk maksiat. Jadi tepat untuk mengerjakan maksiat. Bini anak jadi punuh habis. Pucar daripada tok laki ataupun pok tu. Dia buat masuk benar-benar haram dan benar-benar maksiat daripada luar umuh. Buat masuk dalam umuh. Buat masuk duit haram, makan ni haram.
Tua pun duduk tak semaya. Duduk tak mengaji. Mabuk sokmo. Ikutlah nak sebut ke apa lepas pada ni. Nak ayat katanya, keluarga ni kalau sekiranya pemimpin dia rusak, maka rusaklah so keluarga. Bunuh habis. Yang ni harap katanya anak-anak nak jadi molek. Saya misal mudah-mudah ini. Pak isap rokok, jangan duduk lari anak isap rokok. Tak salah lagi. Sebab apa? Sebab pak duduk pu hari-hari dah. Bila anak isap rokok juga, lari pun lari tak jadi. Sebab apa? Pak duduk isap rokok. Pak tak ngaji agama. Kacir sara mana pun. Anak, walaupun pergi atas anak di sekolah, di pondok, di apa. Tapi pak tak ada duduk. Nampak sungguh mana. Diri dia sendiri, dia tak ada duduk. Dia ambil padu mana. Bagaimanakah anak nak jadi molek, tak molek. Wallahualam, hak ni pakai serah kepada Allah lah. Sengguh-sengguh pak kalau kita tengok dah. Karuk dah duduk, dah tahu berapa. Tapi anak dia berjuru. Ada. Kita main patisit benda-benda pasal ni. Tapi nak ayat katanya, contoh teladan ni duduk di mok dan mok pok. Duduk di mok pok. Sebab itulah. Bila pok molek, mok molek, Masya Allah. Anak-anak pun Insya Allah akan molek. Gitulah. Sebab itu kalau dia kita yon, unuh semula. Tengok kepada keadaan orang dia nak berumuh. Diri dia sendiri tu kena soleh. Kena solehah. Kena berjuh. Orang-orang jadi mok-pok apabila anak-anak nak menikah. Kena sot-song, tengok molek. Bukan katanya dia duduk kena, sama-sama duduk kena. Tak apalah, ikut dia. Dia nak lagu mana aku nanti waktu ambil duit belanja sudah. Hak tu dah duduk tak tahu berapa, selewat tabak, masuk pahkara leparik. Duduk tak tahu berapa. Lepas pada menikah. Sebab apa? Sebab kita kena ingat katanya, anak kita yang nak menikah saat ni, dia akan boleh sikit lagi cucu, cicit, cocok. Zuriat anak-anak cucu kita yang akan jadi orang berjuru, orang baik. Kita jangkau anak kita, cucu kita sikit lagi jadi orang lobe, jadi orang karuk, duduk tak tahu berapa. Sebab apa? Boleh jadi, anak kita tu boleh duduk tak tahu berapa dah. Dia boleh orang tino ataupun dia boleh orang jatuh, tak tahu berapa juga. Daban tak tahu, daban jahil. Allah ni ya. Jadi sampah dalam sangkom kita. Ni saya bukan ngepek pagi dah ni. Tapi benar hak sungguh kita tengok lagu tu. Sampah. Duk jadi banyak di dalam sangkom. Orang duduk tak ada kunapat, duduk tak tahu gapo, masya-Allah. Tak ada padu dengan agama, tak ada sembahyang, tak ada baca Quran, tak ada ngaji, tak ada gapo. Allahu akbar. Kos hari kos banyak. Kos hari kos banyak. Kalau kita tengok lagu ni. Sebab tu, orang-orang yang duduk semaya, tak kira ni mana-mana masjid, mana-mana tempat, usaha lah. Jadi, fikir sikit. Lepas tu, marilah kita pakat-pakat. Jadi terangkatnya masyarakat kita dengan pembina keluarga. Tajuk ni dah, tajuk besar ni. Pembina keluarga ni, Masya Allah. Ulama-ulama tulis kitab. Siapa ke beribu muka. Hubungi dengan cara nak didik diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, Masya Allah, banyak. Kamnek enam daripada ulama-ulama nak wicakan dia tulis. Tapi dalam Quran tu hewat mari benar hak pokok-pokok-pokok, benar hak penting-penting-penting-penting ya. Lepas tu ulama lah mari duk khayai kuam nak jadi masuk dengan cara hidup semasa, ambil ajaran Allah, ajaran Rasul, mari duduk bubuh nak jadi sebagai terah dalam hidup kita. Jadi molek. Akhir sekali, iaitunya ayat 75 sampai 77. Allah Ta'ala firman di sini sebagai sipo rekah balasai bagi ibadur rahman. Iaitu apa? Ula'ika yujzawnal ghurfata bima sabaru. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Tuhan sipo dengan sebab sabar. Allah, sabar ni penting dah. Penting dan besar. Patut ibadur rahman tiap-tiap orang ia kena ambil sabar duduk di dalam cara hidup dia. Memang Allah raya mula-mula lagi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat
Bila jalan di atas muka bumi, jalan dengan sopan santun. Maknanya jalan ataupun berlagak tak angin, tak ego, tak takabur. Bila ada orang pasal tak reti, kecek dengan dia, dia tak ada duk ambil, tak ada duk berperuk sangat. Ataupun orang kata gapo kepada dia, dia tak ada duk kira sangat. Pas jenis-jenis pasal ni berhajat kepada sabar ni. Bangun semaya tahajud. Waktu-waktu ni banyak di dalam ayat-ayat yang sudah pun kita baca sebelum ini. Nak ayat katanya, Tuhan sipunya bima sabaru. Dengan sebab apa yang mereka itu sabar. Hidup atas muka dunia berhajat benar-benar kepada sabar. Sikit dah saya tambah. Kemarin dengan khutbah dari Al-Masjidul Haram. Tu email sebut hubungnya dengan sabar. Panjang satu khutbah kemarin, Masya Allah, panjang sungguh. Sebut hal sabar. Kalau lah kita gambar hal sabar ni, duk gamuk, duk apa ni, duk gambar katanya, sabar, waktu kita nak marah, waktu kita arum, naik, waktu tu lah kita kena sabar. Walaupun dengan secara umumnya lagu tu. Tapi dia hurai di dalam khutbah dia, so, wak mari hadis, wak mari ayat, wak mari cerita, orang-orang pada zaman dahulu, Masya Allah. Duk berasa luah. Cara hidup kita sampaikah ada satu hadis. Saya pun tak telitah. Tak biasa dengar katanya, ada satu hadis yang Nabi royak. Hadis ni duduk di dalam Sunan Abu Daud. Iaitunya, orang hak mati dah. Hak tak biasa tu heuji dia. Walaupun dia akan pergi kepada syurga, tapi dia minta lagi dengan Allah. Ya Allah, kalau boleh, kelikkanlah aku ke syurga, ke dunia semula. Aku nak jadi rasa dalam hidup aku walaupun sikitnya sabar. Walaupun luluh. Apa ni? Walaupun sakit sikit-sikit di kulit pun. Kena kaca, apa ni? Kena gurih-gurih. Masa nak jadi, nak adanya perasaan sabar. Kena duri ke, kena apa ni? Darah sikit-sikit. Sebab hak ni adalah benda penting. Nak ayat katanya sabar, tak mesti katanya benda besar. Walaupun benda kecil sekalipun, kita sanggup sabar di atas muka dunia. Sehingga Nabi ayat katanya, setengah-setengah orang wing war dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta klik ke dunia semula, walaupun dia nak pergi ke syurga lalalah. Minta nak sabar. We adalah buat tutsop, gapa-gapa di atas dunia dalam hidup dia. Sebab dia nak ambil modal sabar ni, boleh duduk dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala firman di dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sangat-sangat sabar di atas muka dunia ni, iaitunya di akhirat sikit lagi tak ada kena sab suan dah. Bighairi hisab. Masya-Allah. Sebab tu bila kita tengok ayat-ayat Quran ni, saya tambah ni. Tambah boleh jadi ayat ni kita kena baca sehari dua lagi. Cuba kita perhati dalam Quran ni Allah Taala royak allazina amanu wa amilus salihat. Nah, illal ladzina amanu wa amilus salihat ataupun innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang beriman, orang yang beramal soleh. Tapi so setepak saja di dalam Quran, iaitu dalam surah Hud, illal ladzina sabaru wa amilus salihat. Satu yang dalam Al-Quran. Kecuali orang-orang yang sabar dan orang yang beramal soleh. Allahu Akbar. Sebab tu hidup kita di atas muka dunia kena jadi sabar kita ni tinggi. Saya tak tahu nak ayat lagu mana. Perkataan yang lebih banyak, beribu-ribu kata nak ayat katanya, sabarlah sebanyak mungkin di dalam hidup kita. Sama ada perbuatan, percakapan, niat kita, pergaulan kita, duduk sekali dengan siapa-siapa saja di atas muka dunia, kena ambil sabar mari tak depan. Jangan pahal katanya sabar ketika nak marah saja. Bahkan semua tiap-tiap corok hidup kita, kecil besar, selik, besar, apa ni, hak nampak kau gapak, hak tak nampak,
amal kita, perbuatan kebaikan, walaupun kejahatan kita pun kena sabar. InsyaAllah. Tuhai raya di dalam ayat 75. Ula'ikal yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Dengan sebab orang-orang ibadur rahman yang akan dibalas boleh duduk di dalam syurga dengan sebab sabar. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi ayat-ayat akhir di dalam surah Al-Furqan. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Al-Quranul Karim, Allah capok di dalam cara hidup kita di dunia. Sampakah kita boleh duduk di dalam syurga insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.